Hai guys, balik lagi sama Elis318 di survival episode ke-7 ya. Oke, jadi di episode sebelumnya kita udah buat gerbang nether. Nah ini udah jadi kayak gini ya. Jadi kayak gini aja sih, ini gak tahu sih, gue cuman cuman melakukan suatu kengasalan gitu ya, jadi ngasal. Dan jadi kayak gini coy. Dan ternyata pas kemarin episode sebelumnya gue bikin ini, tuh ada suara laba-laba banyak banget. Dan coba gue telusuri, ternyata di bawah sini nih ada spawner laba-laba, tapi kita bakal ceknya lewat sini coy. Bakal ceknya lewat yang kata, nah ternyata di sini tuh berdekatan gitu ya. Jadi ada laba-laba sama zombie ya. Jadi enak tuh. Jadi kita punya 3 monster spawner ya. Jadi kita ada punya skeleton, laba-laba, terus zombie ya. Mantap banget. Nah, jadi dia ada di sebelah sini. Kan di sebelah sini zombie ya. Tapi coba kita cek ke sebelah sini, siapa tahu ada lagi gitu biar makin mantap. Siapa tahu ada lagi spawner apa? Spawner creeper. Waduh. Spawner creeper kita auto hancur ya. Oke, kita bakal cek dulu nih ke sebelah sini. Kayaknya sih nggak ada ya. Oh iya, kayaknya nggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa, kita terangin aja. Sip. Oke. Tadi gue melihat ada ore, iron ore. Nah ini dia, lumayan. Kita ambil aja. Satu doang. Rit banget dah. Oke, jadi sebelumnya di lurusan sana tuh ada spider ya. Nah jadi sini kan ada zombie. Nah di sebelah sana ada spider. Ternyata deket banget gitu. Coba pas di episode gua nemuin ini, gua jalan ke sini, pasti gua bakal nemuin juga tuh. Nah ini dia, ada cobblestone-nya. Nah di sini dia tempat spidernya ya. Tuh di sini ada ininya, hasilnya cuman gua rapihin aja, belum gua ambil. Soalnya gua masih belum butuh sih. Oke, jadi ini kayak gini aja ya. Mungkin nantilah di next episode gua bakal bikinnya ya, atau enggak di kapan lah ya. Tapi gua untuk sekarang sih gua pengen fokus ke skeleton ya, soalnya gue agak butuh bone meal juga nanti. Terus ya pokoknya gue pengen ke skeleton dulu, baru abis itu ke zombie mungkin. Jadi gue pengen bikin skeleton one hit kill gitu ya. Jadi gue pengen bikin seperti itu. Nah jadi sebelumnya kita bakal ke spawner skeleton dulu ya. Spawner skeleton tuh nggak salah di mana ya, gue lupa lagi. Di sini ya, di bawah rumah ya. Dia ada di sebelah sini atau oh enggak, berarti di sebelah sini dia. Oke. Nah, ini dia di sebelah sini ya. Oke. Jadi dia ada di sebelah sini. Jadi sebelumnya gua bakal rapihin dulu ini. Nah, jadi gua bakal rapihin. Jadi dibikin 4x4 ya seperti biasa. 1. Nah, ini baru 1 ya. Oke, sedikit lagi. Nice. Nah, sip. Jadi ini udah kayak gini, udah gua ratain gitu ya. Jadi di sini ke atas 2 blok, ke bawah 2 blok, ke kanan 4x4 ya. Jadi sebelumnya gue bakal bikin pool water source dulu di sini. Oh di sana tempat mining gue ya. Jadi mungkin di sini aja deh kita bikin. Aduh ini inventory-nya kepenuhan banget ya. Kita bakal, aduh udah malam lagi. Kita bakal tidur dulu di sini. Tidur mulu ya. Setiap gue record pasti udah malam ada. Oke. Ini udah pagi. Selamat pagi semuanya. Kita bakal ambil air dulu. Air di mana ya? Aduh, sini nggak ada air lagi. Oh ini dia, ada full water source bekas bikin apa tuh? Wheat pump. Oke, kita bakal ke sini. Nah, sip. Mana? Ini ya. Nah, jadi kita bakal makan dulu. Tenang aja, ini lapar tuh. Waduh. Nggak bakal fokus ya kalau misalkan perut nggak kenyang. Nah sip, jadi kita bakal kasih air di pojok-pojokannya biar kita tahu di mana tengahnya gitu ya. Oke, sip. Kayaknya salah deh, jangan sebelah situ. Oh yang ini nih. Nah, atau kita bentuk gimana ya, sebentar deh kita ke atas dulu, kita lihat ininya. Nah dia ke sana ya, berarti sebentar. Berarti mungkin coba kalau kita bentuk kayak gini ya. Nah
Coba kalau kita hancurin bawahannya, jadi kita kayak bentuk kayak gini gitu, dia bakal ini nggak sih, bakal ke satu titik gitu ya. Coba ya, kita bakal coba. Oke. Nah, terus sekarang tinggal kita gali aja gitu. Nah, dia bakal ke satu titik enggak ya? Kalau dia bakal ke satu titik enak. Oh, tapi ini bisa aja dia nyangkut ke pojokan sini ya? Oh, enggak. Oke, boleh nih kayaknya kayak gini. Jadi kita bakal panjangin lagi ke sini. Terus ke sini. Nah, jadi berapa ya? Satu aja kali ya, segini aja. Jadi tinggal kita gali ke atas. Suara apaan tuh? Oke, jadi sebelumnya kita bakal tutup aja dulu. Coba kita lihat dulu aliran airnya. Ini dia bakal ke satu titik atau enggak gitu ya. Ngerinya enggak satu ke satu titik. Oh iya, ke satu titik ya. Jadi ke tengah, fokuskan ke tengah gitu. Oke. Jadi kita bakal tutup dulu di sini. Biar lebih gampang ya kita membangunnya. Nah, oke. Nah, jadi bakal ke tengah gitu ya. Oke. Aduh. Jadi dia terfokuskan ke tengah sini. Soalnya tengah sini data bakal gua kasih soul sand buat naik ke atas gitu. Jadi di situ lah baru kita bikin kita bikin one hit kill. Oke. Ini makanya di episode sebelumnya gue pengen buru-buru ke Nether, soalnya gue butuh soul sand-nya gitu buat ngangkatnya gitu ya istilahnya. Oke. Nah, kita bakal bikin chest dulu nih, kita rapihin aja dulu ya. Barang-barang yang gak bakal kita gunain kita simpen aja dulu di sini. Oke. Nah, sip. Lalu di sini kita bakal bikin sigen. Ini apa nih? Sigen apa jungle ya? Udah enggak apa-apa sih, 3 aja cukup sih. Oke, sip. Hey. Nah. Oke, tinggal kita kasih dia sigen di sini mungkin. Oh, jangan deh. Gimana ya? Kasih jeda satu atau kayaknya kita kasih jeda satu ya. Kita kasih jeda satu aja mungkin. Ini kita gali lagi. Kita gali tutup. Jadi kita kasih jeda satu di sini. Nah, jadi di sini jedanya. Nah, jadi di sini baru ininya ya. Nah, di sini kita bakal kasih salt sand. Oke, mantap. Disini kita kasih pencahayaan dulu deh. Ke atas. Nah, kan kayak gini tuh. Nah, kita naik tuh. Oke, mantap. Oke, dari sini baru nih kita mulai lakukan sesuatu. Kita agak ini aja deh. Nah, oke, jadi kan udah kayak gini. Tinggal kita naikin dia ke atas gitu ya. Jadi sebelumnya udah gua hitung, kalau dari perhitungan gua itu si apa ya, si zombie atau skeleton gitu ya, dia di 23 blok gitu, 23 blok dia bakalan matinya gitu ya. Jadi di 23 blok, jadi sebelumnya kita bakal hitung dia berapa ya, 23 lah. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kan ya, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3. Oke, tinggal kita samain aja yang pinggir-pinggirannya. Jadi sekalian aja kita bikin ininya. Nah, bikin bucket sini jangan biar kelihatan enggak terlalu apa ya,
nempel gitu, kita kasih kayak gini aja deh. Nah, kita bikin lah. Nah, tadi kan hitungan 23-nya tuh kan dari sini ya. Ini dari satu ini ya, berarti nah kita taruh si hoppernya itu. Nah, di bawah lagi nih si chestnya. Soalnya harus pas 23. Jadi pokoknya kalau misalkan kalau langsung mati, mungkin kalian naikin aja satu gitu ya. Jadi biar enggak langsung mati gitu. Nah, jadi di sini bakal gua kasih slab. Kita bikin tempat eksekusinya aja dulu ya. Nah, jadi itu udah kita kasih slab gitu di sebelah situ. Untuk kita mengeksekusi zombinya, si zombie skeleton ya. Aduh, hujan. Kita bakal tidur dulu biar hujannya berhenti, coy. Tinggal kita kasih sigen aja di sini. Ya, kita kasih sigen di sini. Sip. Tinggal kita turun aja, kita ambil air lagi, hati-hati turunnya. Nah, sip, kita udah ambil air. Kalau buat naik gampang, tinggal kita naik lewat Ntar yang ada gue malah kena perangkap gue sendiri. Ya udah deh. Jadi sekalian kita itu gimana ya? Oh iya, gue tahu. Oke, tenang, gue tahu. Jadi sekalian kita mendesain gitu ya. Nah, jadi kan ini kan agak aneh ya kalau kayak gini doang ya. Jadi sekalian aja nih kita kasih spruce log. Nah, jadi tinggal kita kasih aja dia kayak gini gitu. Oh, tadi gue buat scaffolding juga ya. Aduh, salah juga sih gue. Yaudah, biarin aja deh. Nah, jadi ini kita giniin. Nah, gitu. Terus yang ada gue jatuh lagi. Aduh, gimana ya? Oh, ini ada cobblestone. Cobblestone kita agak naik gini. Nah, jadi dia dihancurin gitu. Terus naik ke sebelah sini. Ininya dihancurin. Naik lagi. Oke, sip. Udah ya. Tinggal kita kasih dia kayak gini. Nah, jadi kan si zombie si skeletonnya nanti bakalan naik ke sini. Semoga aja berhasil ya. Kalau gagal ya udah. Nanti dipikirin lagi caranya gitu. Oke. Nah, untuk sementara kayak gini aja dulu mungkin. Oke, tapi gue takut enggak berhasil ya. Nanti dia bakal nyangkut enggak sih? Gue ngeri nyangkut dong gitu. Oh, atau ini agak tinggi ya, takut nyangkut. Atau enggak, kalau pakai slab pasti dia bakal mati kena panasan gitu. Oh, tahu, pakai kaca aja ya. Kan ada kaca tuh sisa. Nah, jadi kita bisa ngelihat. Nah, jadi kayak gini. Nah, sip. Ini bangunannya agak rumit juga. Udah aja gue mati. Kita bakal hancurin aja semuanya. Semoga aja berhasil ya. Kalau berhasil gue bingung lagi nih mau gimana. naik. Nice. Nah, sekarang tinggal kita hancurin aja biar si skeletonnya nge-spawn. Nah, jadi kan dia udah nge-spawn seperti itu. Wih, galak banget ya. Nah, tinggal kita lihat ke luar ya, apakah dia bakalan bisa gitu ya. Coba ya, mana nih? Oh iya, ininya harus hancurin. Oke, nah jadi dia turun, tinggal kita pukulin aja, coy. Bentar, kok nggak one hit ya? Oke, coy, jadi di sini gue melakukan perubahan nih, takutnya kalau kayak tadi tuh apa ya, salah gitu.
Soalnya si apa sih si skeletonnya dia nggak mau maju-maju ya. Kalau kayak gini semoga aja dia maju ya. Soalnya kan nanti dia bakal pada dorong-dorong. Nah harusnya tuh di sini dikasih es gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya udah punya es, kalian kasih es aja gitu biar dia mau ngedorong gitu ya. Nah jadi di sini udah, ini di sini tuh udah dikasih apa tuh namanya? Nah kasih kayak gini dia buat naik ke atas. Ini udah gue pindahin gitu. Nah jadi sini tinggal kita nanti kita kasih air gitu ya. Nah jadi kita hancurin dulu aja. Nah abis itu kita kasih air gitu di situ ya. Oke jadi sebelumnya gue bakal ini dulu ambilin air di sini. Nah kita tinggal airnya tuh pojok-pojokan coy. Semoga aja berhasil ya. Kalau berhasil mungkin ya nanti di next episode bakal gue betulin lagi. Soalnya ya ini waktu gue udah mepet banget. Oke terus tinggal di sebelah sini. Nah sip, terus tinggal di sebelah sini. Oke ya, jadi kalau kayak gini semoga aja berhasil ya. Oke nah aduh. Oke jadi di sini bakalan gue tutup aja mungkin. Nah jadi biar gelap gulita gitu ya. Nah tutup aja. Terus di sebelah sini kita buka satu kayak gini. Nah kita tungguin, kok lama banget ngesponnya. Tadi kan udah ada yang ngespon satu tuh. Nah udah ada yang ngespon tuh. Eh belum ya. Kok lama banget ya ngesponnya. Nah itu dia ngespon tuh. Kau tahu mungkin difficulty-nya coba kita naikin ya. Coba kita setting difficulty-nya coba kita hard. Nah biasanya kalau hard tuh cepet ya. Coba ya. Eh gece lah. Waduh lama. Oke mungkin gue bakal cek juga ke sini. Udah apa sih, udah pada turun belum ya si skeletonnya. Kalau misalnya turun berarti berhasil ya. Nah oh iya coba bentar ini coba 14 ya. Coba kita bakal ini lagi, kita coba lagi ya. 14 ingetin 14. Nah itu kan dia masih kayak gitu tuh. Nanti juga ada yang masuk satu. Nah kan ada yang masuk satu dua. Nah itu kan udah pada masuk tuh. Kita cek nih kalau misalnya dia apa sih ngelebihin si bone mealnya ya, berarti dia nggak one hit. Jadi kita harus naikin ininya gitu ya. Nah jadi dia langsung mati tuh. Nah, kan berarti dia langsung mati tuh. Baca kalian sendiri tuh langsung pada mati tuh. Nah jadi kita bakal naikin lagi satu blok, berarti yang tadi bener ya. Oke berarti tinggal kita naikin aja. Oke kita ambil gampangnya aja gitu ya. Oke, apakah ini udah one hit ya? Kita coba. Oke, kita coba ya. Nice, ini udah one hit. Oke, jadi di sini gua ada mengalami kesalahan. Jadi ini udah bener sih, ini udah one hit ya. Nah, ini ada kesalahan. Kesalahannya itu mungkin yang tempat tadi ya, yang tadi Sigen itu. Nah, yang Sigen itu kayaknya membutuhkan es ya. Jadi biar si zombinya itu dia dapat nyebrang. Soalnya kalau nggak ada itu dia nggak mau nyebrang coy. Jadi bisa kalian lihat sendiri tadi tempat tadi ya, yang tadi gua time lapse. Nah itu kan
kayaknya tuh di situ dia tinggal butuh es gitu. Dan gue juga memiliki masalah di sini, nggak tahu si ininya, si skeletonnya, dia nggak mau apa ya namanya, nggak mau ngespon ya. Nah, ngesponnya jarang banget, tapi yang penting dia ngespon lah ya, meskipun jarang. Nah, kita coba lagi ya. Oke, pokoknya itu masalahnya, itu gue harus bikin es nih. Jadi dia nggak mau kesini. Oh, banyak kok. Ini nggak tahu ya, pokoknya ya kayaknya harus pakai es sih biar lebih efektif atau lebih apa ya namanya, lebih berfungsi gitu ya. Jadi kalau ini kan dia kayak ya kayak jarang gitu ya responnya. Oke. Apa sih masuk ke sininya gitu ya. Jadi jarang, bukan jarang responnya gitu ya. Tapi ini penghasilan juga udah lumayan banget, udah mantap lah ya. Pokoknya ini udah berhasil lah ya menurut gua. Tapi tinggal gua cari es aja, tenang aja, kalau nggak salah gua udah menemuin es belum sih di sini. Belum ya kayaknya ya. Ya mungkin nanti gua bakal cari deh. Nah, di sini coba kita hit satu hit. Nah, satu hit kan? Satu hit. Oke, jadi ini udah berhasil ya, tinggal yang tadi aja tuh ya. Oke, mantap sekali. Jadi sebelumnya gua kasih tahu dulu. Jadi ini kalau dalam hitungan gua itu 23 ke atas gitu ya. Ya itu dalam hitungan gua ya. Jadi buat kalian yang mau buat silahkan 23 ya. Jadi kalau misalkan kurang kayak gua tadi ya, jadi agak dinaikin atau enggak dibawahin aja gitu ya, kalau misalkan belum satu hit. Jadi pokoknya kayak gitu aja, tapi dalam hitungan gua itu 23 ya. Oke, untuk episode kali ini mungkin sampai sini aja dulu. Nanti di offline record bakalan gua agak rapihin deh biar enggak kayak gini banget ya. Jadi untuk episode kali ini sampai sini aja dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.